Gimana Pak mengenai permintaan maaf? Seperti saya katakan tadi bahwa kedua belah pihak, mungkin saudara D dan kuasa hukum berpandang bahwa klien kami telah melakukan dugaan tindak pidana. Kami sendiri punya bukti, lebih dari belasan bukti yang kami bisa hadirkan dalam penyidikan kelak untuk menjadikan dasar pelaporan kami di kepolisian. Tetapi sampai sejauh ini, Ibunda Meldi dan Meldi sendiri masih memandang keluarga itu adalah yang utama. Hubungan harmonis antara orang tua dan anak dan saudara sekandung itu lagi utama. Nanti kami akan. Pak, tapi tadi pagi-pagi katanya DP sudah didapat restu dari Papi, dari keluarga besar untuk tadi sempat suami saya ke sana, sempat ngurusin suami saya. Iya, ke Papi Mami kok jadi seperti ini? Papi Mami di mana? Sudah lah nak, ya sabar semuanya, kita ini ya udah, namanya orang tua nomor satu lah. Intinya kita kepingin baik. Iya. Itu aja. Tapi dari Mbak DP bilang ibu buta karena harta ya? Itulah pernyataan-pernyataan begitu yang tambah membuat mana satu permasalahan. Gimana Bu tanggapannya Bu dibilang buta harta? Klien saya sudah punya harta banyak. Sampai saat ini enggak buta. Tahu, ini mata yang sebenarnya ya. Ini ada saya lengkap, caca itu harta yang menurut saya. Harta yang sebenarnya. Komentar dong Bu tentang keluarga di kampung gimana Bu tentang itu? Beda. Ini hal beda, peristiwa hukumnya berbeda, waktunya berbeda. Tetapi saya katakan lagi bahwa keluarga Ibunda Meldi dan Meldi sendiri masih mengutamakan keutuhan hubungan harmonisasi keluarga. Kalaupun dari saudara D tidak berpandangan demikian, ya silakan saja. Tetapi dari keluarga juga dan Meldi khususnya masih membuka pintu dialog, pintu musyawarah dan lain sebagainya. Berarti Meldi tidak akan meminta maaf? Bukan masalah maaf dan tidak. Ini permasalahannya kita harus membuat terang suatu masalah. Gitu. Berarti siap dilaporkan juga berarti Meldi ya? Kami tidak bisa menghalangi orang melapor, orang melakukan upaya hukum apapun. Tapi kami akan buktikan bahwa perkara atau permasalahan ini siapa yang mulai. Kalau kita bicara tentang hubungan keluarga, mari kita duduk bersama. Thank you.